wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin dan hadirat pemirsa channel MUI Jakarta Selatan di mana saja Anda berada. Salah satu kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa yaitu bahwa Nabi Musa bisa bicara langsung kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ketika Musa bicara langsung kepada Allah. Karena Nabi Musa bisa bicara langsung kepada Allah, ada suatu kebanggaan. Ada rasa keistimewaan kepada Allah. Nah, rasa kebangga ini diungkapkan di hadapan Allah dengan suatu pertanyaan. Ya Allah, adakah hambamu yang lebih engkau utamakan, lebih engkau muliakan dari aku? Kata Allah, ada. Siapa ya Allah? Hambamu yang lebih engkau istimewakan, lebih engkau muliakan dari aku. Allah pun menjawab, ummati Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad. Begitu kaget. Nabi Musa di saat Allah menjawab bahwa umat Nabi Muhammad lebih Allah muliakan ketimbang Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya lagi kepada Allah. Ya Allah, lantaran apa engkau lebih muliakan umat Nabi Muhammad ketimbang aku? Allah pun menjawab, ya Musa, ini a'titu ummati Muhammadin nuraini kaila yadruhum zulmatani. Ya Musa, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya. Yang mana dua cahaya itu bisa menerangi dua kegelapan. Semakin heran, semakin bertanya-tanya dalam hati Nabi Musa kepada Allah. Lantaran apa umat Nabi Muhammad ini Allah berikan dua cahaya? Yang mana cahaya itu bisa menerangi dua kegelapan? Maka Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah. Ya Allah, wa manurani ya Rabbi. Ya Allah, dua cahaya itu apa yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Allah pun menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran. Ya Musa, dua cahaya yang aku berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah yang pertama, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah. Ya Allah, dua cahaya itu bisa menerangi dua kegelapan. Maka Nabi Musa bertanya, wa mazulmatani ya Rabbi. Dua kegelapan itu apa ya Allah? Allah pun menjawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Ya Musa, dua cahaya itu yang aku berikan bisa menerangi dua kegelapan, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Hadirin pemirsa channel MUI Jakarta Selatan, dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan, bulan puasa. Yang mana bulan puasa ini? Bulan penuh keberkahan. Di annal hasanah mujtami'ah. Di bulan puasa ini Allah lipat gandakan semua amal kebaikan. Hingga dikatakan, sampai dikatakan kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Begitu besar. Sehingga orang yang di bulan puasa ini seyogianya seharusnya berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin yang mampu Allah berikan kelebihan harta. Silakan berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk bersedekah. Yang mampu untuk di bidang ilmu, berlomba-lomba berkebaikan untuk mendakwahkan ilmunya. Yang punya sesuatu, silakan berdakwah dengan sesuatunya itu. Sehingga di bulan ini dengan penuh keberkahan. Oleh karena itu, jangan dibuang kesempatan di bulan penuh keberkahan ini. Yaitu nur Ramadan, cahaya Ramadan. Begitu besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak ciptakan aku sebagai umat Nabi Muhammad saja? Hadirin, Nabi Musa yang dia seorang Nabi dan seorang Rasul, dia kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Dia iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Namun kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad, terkadang tidak mengerti, tidak memahami bahwa Allah muliakan kita dengan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, jangan disia-siakan. Jangan dibuang-buang kesempatan. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Yang mampu untuk membaca Al-Quran, silakan. Di kesempatan-kesempatan setelah sholat fardu, semampunya. Satu ain, dua ain, satu lembar, dua lembar, atau satu juz.
Kemudian di malamnya kita berlomba-lomba lagi dengan tarawih, dengan nanti dengan tahajud, dengan zikiran yang lain-lainnya dan lain-lainnya. Yang intinya di bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba. Hadirin permisa channel MUI Jakarta Selatan dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad nuru Ramadan, yaitu cahaya Ramadan. Dan yang kedua, nurul Quran, cahaya Al-Qur'an. Al-Qur'an, ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahwasanya Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat, akan menolong kepada orang yang suka membacanya. Janganlah, jangan merasa bagi yang sudah berusia tua, jangan merasa tidak bisa, jangan merasa tidak mampu. Yang belum bisa, mari kita belajar. Yang sudah bisa, mari kita lantunkan. Yang sudah terbiasa, mari kita pergiat lagi. Di bulan Ramadan ini, kita perbanyak Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri nanti akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Syafi'an li ashabihi. Satu huruf kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. La aqulu alif lam min harfun, kata Nabi. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif lam itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga kita membaca alif lam itu tiga huruf. Kalau kita membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu, alif lam saja sudah Allah berikan 30 kebajikan. Seandainya dalam kondisi kita berwudu, maka Allah berikan satu huruf itu 25 kebajikan. Dan apabila kita membaca Al-Quran pada saat kita lagi sholat, maka Allah berikan kebaikan atau kebajikan sebanyak 100. Maka dianjurkan pada saat kita lagi sholat sendiri, bukan berjamaah, sendiri, dihimbau, dianjurkan, silakan baca surah-surah pendek. Bahkan bukan surah pendek, surah panjang. Pada saat kita lagi sholat sunnah, silakan mau baca surah Al-Baqarah, surah rakaat pertama, rakaat keduanya, mau baca surah Kahfi, surah Yasin, silakan. Tapi sholat lagi sendiri, jangan sholat berjamaah. Kalau lagi sholat berjamaah kita baca surah pendek, ya mungkin di sholat pertama jamaah masih bertahan. Pada saat selanjutnya jamaah kabur. Jadi kita kondisikan. Nah, besarnya kita membaca Al-Quran pada saat sholat, satu huruf, 100. Di luar sholat dalam kondisi berwudu, 25. Dalam kondisi tidak berwudu, 10. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah, coba. Alif Lam Mim, 30, yang biasanya itu 30, sekarang Allah lipat gandakan menjadi 70. Sehingga 30 dikali 70, 210 pahala atau kebajikan yang Allah berikan. Membaca Alif Lam Mim saja. Belum yang lainnya. Itulah keuntungan, kebesaran umat Nabi Muhammad. Yang pertama, ya Allah, yaitu Allah berikan cahaya Ramadan. Yang kedua, Allah berikan cahaya Al-Quran. Yang mana cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran ini nanti akan bisa menerangi dua kegelapan. Yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah berikan dua cahaya ini. Sehingga nanti kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti Allah berikan penerangan buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.